Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 12. Muka si gadis berubah merah, bukan. Xiao Muai hanya sahabat dari Chung Kiesu ini, dan kebetulan kami berjumpa di tengah jalan, maka Xiao Muai jadi ikut sekalian menuju kemari. Hem, jika demikian, tentunya Nona tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, sejak dari awal maksud Pencro. Dan setelah berkata begitu, Li chin Jin telah menoleh melihat kepada keempat orang saudara seperguruannya, ia berkata, apakah kalian juga berpendirian sama dengan suhengmu?" Keempat Tojin itu mengiakan dengan segera. Li chin Chinjin telah menoleh lagi kepada Chung Kiang Bun, sambil katanya, nah, seperti Chung Kiesu telah melihat sendiri, bahwa kami berlima memang sama satu pendirian yaitu ketiga orang tawanan yang terdiri dari tiga orang murid Wiel Yong Pei tersebut harus dikirim langsung ke Kunlun San dulu mengenai keputusan dibebaskan atau tidaknya ketiga murid Wiel Yong Pei tersebut itu tergantung dari keputusan yang akan diambil oleh Ciang Bunjin kami dan setelah berkata begitu Wieli Chin Jin merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat dengan sikap menyesali ia telah menambahkan maaf maaf Wajah Chung Kiang Bun jadi berubah semakin tidak enak dilihat, ia memang seorang pemuda yang selalu bicara dan membawa sikap yang agak kasar, dengan sendirinya sekarang melihat persoalan telah terbentur jalan buntu seperti itu, membuat Chung Kiang Bun tidak bisa menahan sabar, ia pun telah berkata dengan suara yang tawar, baiklah, jika memang demikian kami pun dari pihak Wiel Pe tidak mengatakan apa, tetapi dengan adanya penolakan yang diberikan oleh cincin sekalian, berarti pertikaian di antara kedua pintu perguruan kita akan berlangsung terus. Mendengar perkataan Chung Kiang Bun, Wiali Chin Cinjin merangkapkan sepasang tangannya lagi memberi hormat. Sayang sekali, sulit buat pintu menjelaskan hal yang sebenarnya, Sesungguhnya Pinto sama sekali tidak berhasrat untuk bentrok dengan pihak manapun, dan memang menggembirakan sekali jika suatu persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan menempuh jalan damai. Tetapi pihak kami memiliki kesulitan yang tidak kecil, di mana keenam murid Kunlun Pei telah binasa di tangan ketiga murid Wieliong Leong Pei. Chung Kiao Bun berkata tawar, tetapi dengan keputusan yang kalian ambil, telah memperlihatkan bahwa pihak Kunlun Pei tidak bermaksud baik dari Wiyeliung Pei telah ditolak oleh kalian begitu saja. Maafkan, maafkan, memang sudah menjadi peraturan kami dari pihak Kunlun Pei. Setiap pembunuh murid Kunlun Pei harus dikirim langsung ke Adapan Chiang Bunjin kami, guna diadili di sana, dan kami tidak memiliki kekuasaan apapun untuk melanggar peraturan yang telah ada tersebut. Jika memang demikian, baiklah kami minta diri saja, kata Chung Kian Bun dengan sikap tidak sabar, ia telah merangkapkan tangannya dan memutar tubuhnya. Hoa Lun Sian telah mengulurkan tangannya mencekal pergelangan tangan Chung Kian Bun, katanya, jangan pergi dulu, Chung Sieng, mari kita bicara secara perlahan-lahan, Kukira pihak Kunlun Pe juga tidak akan mengambil tindakan yang tetap keras jika memang kita bisa memberikan suatu jaminan bahwa maksud baik dari Wei Leong memang merupakan suatu tindakan yang bijaksana untuk mencegah timbulnya bentrokan yang lebih jauh antara murid kedua pintu perguruan tersebut. Chung Kiang Bun telah menahan langkah kakinya, ia melirik kepada Hoa Lun Sian, katanya dengan suara yang ragu. Tetapi mereka telah mengambil keputusan yang pasti yaitu tidak ingin membebaskan ketiga orang murid Wieliong Pei. Hoa Sian menoleh kepada Wieli Chinjin dan keempat murid Kunlun Pei lainnya, Chinjin apakah kalian tetap tidak menghendaki jalan damai antara pihak Kunlun Pei dan Wieliong Pei? Untuk menjelaskan persoalan itu Wieli Chinjin telah merangkapkan sepasang tangannya. Memang benar di luar dari kekuasaan kami untuk membebaskan ketiga orang murid Wylieong Pei, maka dari itu jika memang dalam persoalan ini kami dipaksa, itu pun tetap saja tidak akan merubah keputusan kami yaitu untuk mengirim ketiga orang pembunuh murid Kualun Pei itu ke Kunlunsan. Mendengar keputusan yang diberikan oleh Jin, Chinjin, Hoalun Sian telah menghela napas dalam-dalam. Jika memang pihak Kunlun Pei mengambil sikap keras seperti ini, tentu akan menimbulkan bentrokan yang berkepanjangan. Tetapi kami harus mentaati peraturan Kunlun Pei yang telah ada menyahuti Wili Lichinjia, maafkan, maafkan dan Wili Lichinjin berdiri dari duduknya, ia mengambil sikap seperti juga tengah mempersilahkan tamu untuk berlalu. Chung Kiang bun tanpa menoleh lagi dan tanpa memberi hormat telah melangkah keluar dari ruangan dalam kuil tersebut, diikuti oleh Ho Alun Xian. Kelima Tojin dari Kunlun Pei tersebut telah mengantarkan kedua tamu mereka sampai di pintu kuil. Dengan sikap mendongkol, Chung Tiang Bun telah melompat ke atas kuda merahnya. Sedangkan Ho Alun Xian setelah menoleh sekali lagi kepada kelima Tojin Kunlun Pei tersebut, ia pun melompat ke atas kudanya. Kedua orang ini melarikan kuda mereka, dalam waktu sekejap metu saja telah 20 li lebih. Chung Kiang Bun tiba-tiba menghentak tali IS kudanya, sehingga binatang tunggangannya berbulu merah itu telah berhenti berlari. Aku tidak menyangka bahwa pihak Kun Lun Pei akan mengambil sikap seperti ini, katanya setelah Hoan Lun Xian menghentikan larinya kuda tunggangannya di sisi kuda merah Chung Kiang Bun. Lalu apa yang hendak dilakukan oleh Chung Sia yang tanya Ho Alun Sian. Aku telah dipesan oleh Ciang Bun Jin Ku, jika memang perundingan yang akan diadakan antara pihak Wei Pai dengan pihak Kun Lun Pai gagal, maka aku harus berusaha mengambil jalan apapun untuk menolongi dan membebaskan ketiga orang saudara seperguruanku. Tanda petik. Jadi tanya Ho Alun Sian terkejut. Ya, Aku harus berusaha dengan jalan kekerasan membebaskan ketiga orang murid Wieliong Pei yang ditawan orang Kunlun Pei itu, Hoa Lun Sian menghela napas. Dengan demikian berarti bentrokan yang akan timbul tentu lebih meluas lagi kata Hoa Lun Sian dengan wajah yang muram. Tetapi sudah tidak ada jalan lain lagi, kata Chung Kiang Bun. Hoa Lun Sian menghela napas lagi, si gadis berdiam diri sejenak mengawasi langit. Sedangkan Chung Kian Bun telah berkata sambil mengawasi si gadis, Ho Ai, apakah engkau bersedia untuk membantuku? Membantu bagaimana tanya si gadis. Malam ini kita satroni kuil orang-orang kun lumpai itu, kata Chung Kian Bun. Tetapi tampaknya kelima Ojin itu memiliki kepandaian yang tinggi, dan dia di dalam kuil tersebut tentunya bukan hanya mereka berlima saja. Benar, di samping mereka berlima, masih terdapat belasan murid Kunlun Pei lainnya, menjelaskan Chung Kiang Bun. Hoa Lun Sian menghela nafas. Jika dilihat demikian usaha dengan jalan seperti itu pun akan gagal, karena kita hanya berdua tentu tidak akan sanggup untuk menghadapi mereka. Jika saja kita tertawan mereka, urusan akan menjadi lebih rumit lagi, tidak lebih baik jika Chung Sia pergi kembali ke Wieliong Pei guna memberitahukan Chiang Bun Jinmu mengenai urusan yang terjadi kali ini. Tetapi Chung Kian Bun menggeleng perlahan. Kukira aku tidak bisa kembali ke Wieliong Pei sebelum melaksanakan pesan Chiang Bunjin Jin kami, kata Chung Kian Bun. Mengapa begitu tanya Ho Lun Sian? Karena memang Chiang Bunjin kami telah berpesan, Walaupun dengan jalan bagaimana jika memang jalan damai gagal ditempuh aku harus berusaha membebaskan ketiga orang saudara seperguruanku yang ditawan oleh orang Kunlun Pei itu. Hoa Lun Siang kembali menghela napas sampai akhirnya ia berkata, kita lihat saja malam ini, kita akan merundingkan. Lagi dulu, tindakan apa yang akan kita ambil untuk menghadapi orang Kunlun Pei itu. Chung Kian Bun akhirnya diberi pengertian juga dan ia telah mengiyakan begitulah, mereka telah melarikan kuda mereka lagi dengan cepat. Waktu bertemu dengan sebuah rumah penduduk mereka telah meminta izin untuk menumpang beristirahat. Sambil beristirahat, mereka juga merundingkan, tindakan apa yang akan mereka ambil. Waktu itu hari telah menjelang malam. Dan di waktu itu tampaknya langit mendung dan akan turun hujan. Chung Kiang Bun tetap dengan keputusannya untuk menyatroni kuil orang-orang Kunlun Pei tersebut, di mana ia akan mempertaruhkan dirinya dan jiwanya guna bertempur dengan pihak Kwi Li Chin Jin dan saudara-saudara seperguruan Tojin itu. Tetapi Hoa Alun Sian justru merasa khawatir kalau mereka tidak bisa menghadapi mereka, walaupun mereka mendatangi kuil itu dengan secara diam-diam, tetapi jika mereka kena kepergok, tentu mereka tidak mungkin bisa meloloskan diri lagi. Bagaimana jika kita mengadu untung saja tanya Chung Kiang Bon yang sudah tidak bisa menahan sabar. Hoa Lun walaupun tidak menyetujui usul yang diberikan oleh Chung Kiang Bun, Toh pun tidak bisa menentangnya. Maka ia mengiyakan saja. Baiklah katanya kemudian, kita mendatangi mereka secara diam-diam, tetapi tindakan kita harus hati-hati benar, Jangan sampai kepergok mereka. Terus terang saja Xiao Moai katakan, melihat keadaan kelima rojin itu, tampaknya mereka memiliki kepandaian yang tinggi, dan tentunya mereka juga bukan lawan yang ringan, walaupun kita berdua maju serentak, tentunya kita bukan menjadi lawan mereka, Chung Tiang Bun mengiyakan. Begitulah, mereka pun telah pamitan pada tuan rumah yang mereka tumpangi untuk beristirahat, Kedua kuda mereka dilarikan cepat sekali kembali ke kuil yang berada di pintu perkampungan Wieli Ucung. Ketika masih terpisah sepuluh li lebih dari kuil yang hendak mereka tuju itu, Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian telah turun dari kuda tunggangan mereka masing-masing. Kuda mereka telah ditambat, diikat di sebatang pohon yang terdapat di tempat itu. Dengan mempergunakan ginkang, keduanya telah berlari-lari dengan cepat. Dalam waktu sekejap mata saja, tampak kuil di mana Wiali Chin Jin, dan saudara seperguruannya berada, dengan hati-hati Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian telah mendekati kuil tersebut. Kuil itu tertutup rapat pintunya, keadaan sunyi dan sepi sekali. Dengan mengandaikan ilmu meringankan tubuh mereka Chung Kiang Bun dan Hoa Sian telah melompati dinding kuil tersebut. Mereka berindap menuju ke ruangan dalam kuil tersebut dan dilihatnya bahwa api penerangan di dalam kuil tersebut masih menyala. Waktu belum lagi kentongan kedua, dan rupanya masih ada Tojin yang tengah membaca Liam keng. Dengan hati-hati sekali, tampak Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian telah memasuki ke dalam kuil dan di sebuah ruangan belakang mereka hampir berpapasan dengan seorang Tojin. Untung saja mereka memiliki mata yang jeli dan mereka telah cepat menyembunyikan diri. Setelah melihat Tojin yang berusia 20 tahun lebih itu berlalu, mereka keluar kembali dari tempat persembunyian mereka, dengan langkah angringan, mereka menyelidiki sekitar kuil tersebut. Tetapi waktu Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian tiba di ruangan yang cukup luas di belakang kuil itu, di mana mereka melihat sepi dan tidak tampak seorang manusia pun juga tiba-tiba terdengar suara orang menegur dengan sabar, kalian rupanya telah datang berkunjung kembali, maafkan kami tidak menyambut karena kami tidak diberitahukan terlebih dulu. Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian jadi terkejut bukan main, gesit sekali mereka memutar tubuh mereka, sambil tangan mereka memegang gagang pegang masing-masing. Di hadapan mereka telah berdiri Weli Chin Jin, Wei Xin Chin Jin, Wei Li Chin Jin, Wei Tu Chin Jin dan Wei Lin Chin Jin kelima pendeta itu telah berdiri dengan bibir masing-masing tersenyum sabar. Tidak terlihat tanda kemarahan mereka. Chung Kiang Bun yang melihat diri mereka kepergok demikian rupa, telah berkata dengan sikap yang berani sekali. Tadi sore kami telah menyampaikan keinginan pihak Wei Leong Pei, agar urusan ini diselesaikan dengan cara yang baik, tetapi kalian menolaknya, maka dari itu sekarang aku akan mengadu jiwa, walaupun bagaimana aku hendak membebaskan ketiga orang saudara seperguruan, dan setelah berkata begitu, tampak Chung Kiang Bun telah menggerakkan pedangnya, ia bersiap-siap untuk melancarkan serangan menikam kepada Willy Chin Jin. Sikap yang diperlihatkan oleh Willy Chin Jin tetap tenang, sama sekali ia tidak memperlihatkan tanda-tanda ingin bertempur mengadu jiwa, dengan suara yang sabar, ia pun telah berkata, jangan mengambil tindakan seperti itu, Chung Kiesu, karena tidak akan membawa penyelesaian yang baik. Tetapi walaupun bagaimana, ketiga orang saudara seperguruanku itu harus dibebaskan. Kami telah menjanjikan jika memang Cian Bunjin kami nanti memutuskan bahwa ketiga orang murid Wie Leong tersebut tidak bersalah dan dibebaskan, maka mereka akan dibebaskan, tetapi untuk membebaskan mereka sekarang ini, tentu saja tidak bisa kami luluskan. Sambil berkata begitu, Wieli Chinjin Jin telah merangkapkan serasang tangannya, ia berkata, harap Chung Kiesu tidak terlalu memaksa menimbulkan bentrokan pula. Chung Kiang Bun telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Dalam persoalan ini, jelas kami pihak Wielong Pei juga tidak mau diperlakukan dengan seenak hati oleh pihak Kunlun Pei. Kami memang mengakui maksud baik dari pintu perguruan Wielong Pei, tetapi menyesal sekali, seperti apa yang telah pintu katakan, bahwa kami tidak bisa melanggar aturan yang terdapat di dalam pintu perguruan kami. Maka. Sekarang kami minta dengan sangat agar Chung Kiesu kembali ke tempatmu guna menyampaikan segala sesuatunya kepada Ciang Bunjinmu, Kelak jika memang Ciang Bunjin kami menyatakan ketiga orang murid Wiel Pei itu dibebaskan, kami akan membebaskannya. Tetapi jika Ciang Bunjin kalian tidak mau membebaskannya. Tanda tanya-tanya Chung Kiang Bun sambil menatap tajam sekali kepada Wie Li Chin Chinjin. Kami juga tidak bisa mengatakan apapun juga menyahuti Willy Chin Jin, hal itu masih belum kami ketahui dengan pasti, dan juga mengenai keputusan yang akan diambil oleh Chiang Bun Jin kami, masih belum bisa kami pastikan, maka dari itu, jika memang pihak Willy Yong Pei menghendaki urusan antara murid-murid kedua pintu. Perguruan kita yang saling bertikai ini diselesaikan dengan jalan damai maka harus sabar sampai nanti kami akan mengirim kabar kepada pihak Wei Leong Pei. Tetapi Chung Kiang Bun rupanya sudah tidak bisa menahan sabar lagi. Dengan mengeluarkan suara seruan nyaring, tahu-tahu dengan dekat pedangnya menyambar ke arah dada Willy Chin Jin. To Jin tersebut tampak berdiri tenang di tempatnya, ia mengawasi menyambarnya pedang Chung Kiang Bun. Waktu mata pedang telah menyambar dekat, tahu Tojin itu telah menggerakkan pergelangan tangannya yang dikebutkannya perlahan. Namun kebutan yang perlahan itu ternyata memiliki tenaga menolak yang kuat sekali. Tubuh Chung Kiang Bun telah terhuyung beberapa langkah ke belakang, dan hampir saja ia kejengkang. Begitu juga telapak tangannya dirasa kampedi sekali, hampir saja pedangnya terlepas dari cekalannya. Dalam keadaan seperti ini, tampak Hualun Sian tidak bisa berdiam diri. Dengan cepat, ia telah mencabut keluar pedangnya, bergerak lincah sekali, menikam ke arah Wielin Cincin. Gerakan yang dilakukan oleh Hualun Sian memang cepat, dan pedangnya menyambar dengan lincah. Bagaikan seekor ular yang melingkar menyambar ke arah leher dari Wielin Cincin, namun Wielin Cincin tetap tenang, seperti halnya dengan Wielin Chin Jin, ia telah menyentil dengan jari telunjuknya ke pedang si gadis. Terang, terdengar pedang itu berhasil disentilnya kuat sekali, dan akibat sentilan tersebut, membuat pedang Hoa Lun Sian jadi terpental, hampir saja terlepas dari cekalan tangannya. Hoa Sian terkejut, cepat melompat mundur dengan wajah yang berubah menjadi pucat, tetapi gadis ini jadi penasaran juga di dalam satu jurus serangan saja ia telah berhasil dipukul mundur oleh Wielin Jinjin hanya dengan menggunakan sentilan jari telunjuknya Dengan mengeluarkan seruan jaga serangan kembali pedangnya telah menyambar akan menabas batang leher Wielin Jinjin Gerakan yang dilakukan si gadis kali ini cepat sekali dan tenaga wekang yang disalurkan pada tangan dan pedangnya itu pun jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama tadi. Angin serangan itu berseliran tajam sekali. Namun Wialin Chinjin hanya mendongakkan sedikit kepalanya dan ia telah mengebutkan lengan bajunya lagi, maka kali ini serangan Hua Lun kembali gagal mengenai sasarannya. Sedangkan Chung Kiang Mun sendiri tidak tinggal di ah, walaupun tadi ia telah dipukul mundur hampir ke jengkang oleh Wia Li Chin Jin namun kuda-kudanya bisa diperkokoh kembali. Ia telah mengeluarkan suara seruan nyaring, pedangnya menyambar lagi ke arah perut Wia Li Chin Jin. Jurus yang dipergunakannya merupakan jurus yang cukup menakjubkan, karena pedangnya itu menyambar sekaligus tiga jurusan. Jurus itu biasanya dinamai Sem Pengkiam atau Pedang 3S Melihat Carol menyerang Chung Kiang Bun, Wieli Chinjin tersenyum sabar Dengan gerakan yang lincah, Wieli Chinjin tahu telah berkelit dari samberan pedang Chung Kiang Bun Tubuhnya miring ke kiri, lalu tanpa terlihat gerakan tubuhnya, ia telah berputar Dan di waktu itu pedang Chung Kiang Bun telah berkelebat dengan cepat di sisi tubuhnya Chung Kiang Bon mendongkol sekali melihat tikamannya dengan pedangnya tidak mengenai sasaran, walaupun ia telah mempergunakan jurus yang begitu kuat. Dengan demikian, ia jadi penasaran dan sebelum menarik pulang pedangnya membarengi dengan tikamannya. Namun Wei Li Chin Jin merupakan seorang pendeta yang memiliki kepandaian tinggi, dengan demikian ia bisa melayani serangan pedang lawannya dengan mudah sekali, tidak satu pun serangan Chung Kiang Bun yang mengenai sasarannya. Di waktu itu, Hoa Lun Sian sendiri tengah sibuk menyerang Wei Lin Jin, tubuh si gadis berkelebat bagaikan bayangan saja, juga pedangnya berseliweran dengan membawa angin yang menderu. Namun sama halnya dengan Wei Lin Jin, maka Wei Lin Jin juga memiliki kepandaian yang tinggi, ia bisa menghadapi tikaman dan tabasan yang dilancarkan oleh Ho Alun Sian dengan mudah sekali. Begitulah, keempat orang tersebut bergerak ke sana kemari melakukan pertempuran yang agak ganjil. Karena selama itu Weli Chinjin maupun Weli Chinjin melayani Ho Alun Sian dan Chung Kiang Bun dengan bertangan kosong, dan pendekta tersebut juga selalu mengelakkan diri saja, selain main kelit, mereka tidak pernah melakukan serangan balasan. Dan yang mengagumkan, justru kepandaian kedua pendeta tersebut memang tinggi sekali, sehingga Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian sama sekali tidak berhasil untuk mendesak mereka, apalagi untuk memperoleh kemenangan. Semakin lama Chung Kiang Bon memperoleh kenyataan bahwa kepandaiannya bersama Hoa Lun Sian memang tidak berarti banyak bagi Willy Chin Jin dan Willy Lin Chin Jin, jika saja kedua Tojin itu melakukan serangan yang sungguh, tentu dalam waktu yang singkat mereka akan dapat dirubuhkan. Sedangkan Wili, Xin Wei dan Wicu Chinchin, mereka bertiga hanya berdiam diri saja, mengawasi pertandingan yang tengah berlangsung itu. Di samping itu, tampaknya mereka pun tenang saja, karena mereka tidak berkuatir untuk kedua saudara seperguruan mereka yang mereka saksikan memang memiliki kepandaian jauh lebih tinggi dan Chung Kiang Bun dan Sian. Di waktu pertempuran yang tidak berkesudahan antara Wei Chin Jin dengan Chung Kiang Bun dan Sian dengan Wieli Chin Jin sedang berlangsung di waktu itu terdengar suara mendesis yang perlahan, namun tajam. Sebagai tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi dan pendengaran yang terlatih, Suara yang perlahan dan aneh itu telah menarik perhatian mereka, malah Willy Chin Jin telah melirik ke arah datangnya suara mendesis itu. Seketika mukanya jadi berubah, karena ia melihat dari pintu menggeleser masuk dua ekor ular berukuran cukup besar, sebesar lingkaran lengan manusia, kedua ular tersebut yang telah mengeluarkan suara mendesis tersebut. Chung Kiang Bun yang menoleh ke belakang, setelah ia gagal melancarkan tikaman dengan pedangnya, ia pun melihat kedua ekor ular tersebut Hoalun Sian juga melihat kedua ular itu Mereka jadi saling melompat memisahkan diri Wialin cincin mengerutkan sepasang alisnya Ia telah menggumam dengan suara mengandung keheranan yang sangat aneh Dari mana datangnya ular-ular ini? Wialin Chin Chinjin sendiri telah melompat ke dekat ular tersebut ia mempergunakan jari telunjuknya untuk menyentil ke arah kepala kedua ular tersebut. Sentilan yang dilakukannya itu diliputi oleh tenaga lekang yang cukup kuat. Akibat sentilan itu, tubuh kedua ekor ular itu jadi terpental. Dan waktu itu, suara mendesis telah lenyap. Tetapi tak lama kemudian, terdengar kembali suara mendesis perlahan namun tajam itu. Dan waktu semua orang mengawasi ke arah pintu, Justru saat itu mereka melihat lima ekor ular yang sama besarnya dengan kedua ekor ular tadi, tengah merayap masuk ke ruang dalam. Tubuh ular tersebut berbintik-bintik kuning seperti kemilauan emas, dan juga warna tubuh ular itu kehijau-hijauan. Maka Willy Chin Jin waktu melihat jelas tubuh ular itu, jadi berubah mukanya. Kim Tok Choa, uya racun emas, ia berseru dengan suara yang tersendat di tenggorokan. Memang di dalam rimba persilatan dikenal semacam ular yang sangat beracun sekali, yaitu ular yang memiliki bintik kuning seperti emas. Dan ular jenis tersebut memiliki bisa yang luar biasa, di mana jika seseorang terkena gigitannya dan keracunan bisa ular tersebut, tidak lebih dari sepemakanan nasi, tentu akan binasa dengan tubuh yang hangus kehitaman. Dan ular jenis Kim Tok Choa tersebut merupakan ular yang ditakuti oleh setiap orang rimba persilatan, karena ular serupa itu memang banyak sekali dipelihara oleh seorang datuk persilatan yang terkenal sekali keganasannya, yaitu Kim Choa atau pukulan bercun ular emas, San Chia Piang. Semua orang rimba persilatan telah mengetahui bahwa ular-ular Kim Tok Choa itu dipelihara oleh San Chia Piang untuk dipergunakan sebagai senjatanya ataupun juga sebagai barisan ular beracun yang dipergunakan mengepung lawannya. Sekarang ular-ular itu muncul di kuilnya, tentu saja membuat Willy Chin Jin dan pendeta yang lainnya jadi terkejut. Sedangkan Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian sendiri, Walaupun mereka merupakan pendekar-pendekar muda yang belum begitu lama berkecimpung di dalam rimba persilatan, namun mereka pernah mendengar juga mengenai diri Sancia Piang. Dengan demikian mereka juga menyadari apa artinya munculnya ular-ular Kim Tokcoa tersebut. Kelima ekor ular tersebut lelah merayap sampai ke ruang di mana Wiali, Chinjin dan yang lainnya berada, dan kelima ekor ular tersebut telah mengeluarkan suara mendesis yang sambung menyambung. Di ruangan itu pun seketika tersiar bau amis yang tidak sedap untuk hidung. Wialin cincin menjejakkan kedua kakinya, tubuhnya telah melompat dengan gesit, ia menggerak-gerakan jari tangan kanannya berulang kali. Maka kelima ekor ular itu telah kena disentil terpental keluar ruangan lagi. Kelima ular tersebut mengeluarkan suara mendesis yang cukup nyaring, karena tampaknya ular-ular itu menderita kesakitan akibat disendi dengan jari yang disulupungi oleh kekuatan tenaga iwakang. Dengan demikian, kelima ekor ular itu begitu terjatuh di lantai, seketika melingkar-lingkar mengeluarkan suara desisan yang jauh lebih kuat. Tetapi bersamaan dengan itu, tampak beberapa ekor ular yang sama telah merayap memasuki ruangan itu. Melihat semua ini Wiali Chinjin dan yang lainnya jadi berubah mukanya. Dan di waktu itulah Wiali Chinjin telah mengibaskan lengan jubahnya dan tubuhnya melompat ke ruang depan gerakannya gesit sekali. Sedangkan Tojin yang lainnya juga telah menjejakkan kakinya, tubuhnya melompat dengan ringan sekali dalam sekejap mata mereka telah berdiri di belakang Wili Chin Jin. Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian juga telah melompat keluar, mereka masing-masing masih mencekal pedangnya. Dengan mata yang tajam Wili Chin Jin dan lainnya telah mengawasi sekelilingnya. Dari tempat mereka, berada memang menghubungi dengan pelataran kuil, dengan demikian bisa mereka memandang leluasa sekelilingnya. Tetapi, di saat itu keadaan sunyi sekali tidak terlihat seorang manusia pun juga. Namun yang terlihat justru suatu pemandangan yang cukup mengejutkan, yaitu di bawah pohon siong yang tumbuh di depan kuil tersebut, berjajar barisan ular Kim Tok Cho A, yang mungkin jumlahnya lebih dari seratus. Waktu itu ular-ular itu tidak ada seekor pun yang mengeluarkan suara desisan, hanya berdiam diri dengan mengangkat kepalanya, Bau amis yang tersiar santer sekali di sekitar tempat tersebut Wiyeli Chinjin telah mengeluarkan suara perlahan Ia menggumam, aneh sekali, apakah sanciapi yang memang muncul di tempat ini? Belum lagi Wiyeli Chinjin selesai bergumam begitu Di waktu yang bersamaan telah terdengar suara tertawa bergelak-gelak dari tempat yang cukup jauh Dan suara tertawa itu panjang sekali tidak putus-putus Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan suara tertawa itu memiliki sinkang yang kuat dan sempurna. Muka Wiali Chinjin dan Tojin Tojin lainnya yang mendengar suara tertawa itu, jadi berubah air muka mereka, karena di dalam suara tertawa itu mengandung nada yang mengerikan. Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian sendiri sampai menggidik mendengar suara tertawa tersebut, karena mereka merasakan tetinga mereka seperti tertusuk sakit sekali oleh getaran suara tertawa tersebut Dengan demikian segera juga keadaan di kuil itu menjadi sunyi Karena Wiali Chinjin, Wiyalin Chin Jin dan Wilyesin Chinjin Semuanya berdiam diri memandang tegang pada pintu kuil Sedangkan Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian mencekal pedang mereka kuat Cukup lama juga suara tertawa yang panjang itu terdengar sampai akhirnya lenyap. Keadaan jadi sepi dan hening kembali, sedangkan barisan ular itu pun masih tetap berdiam di tempat mereka tanpa bergerak dan tanpa mendesis. Di saat itu, keheningan tersebut dirobek-robek kembali dengan suara orang berkata, "Pendeta Pendeta Kunlun Pei, keluarlah, temuilah aku. Jika memang kalian membandel, kalian akan menjadi santapan ularku itu." Wieli, Chinjin dan yang lainnya tergetar hatinya, suara orang itu seperti juga runtuhnya gunung, sampai terasa genting kuil tersebut seperti bergoyang. Hal ini membuktikan lewekang orang berteriak tersebut tinggi sekali. Dan sekali mendengar saja Willy Chin dan yang lainnya telah mengetahui bahwa lewekang orang tersebut jauh berada di atas lewekang mereka. Benar-benar Sanciap yang telah muncul di tempat ini menggumam Willy Chinjin dengan suara agak tergetar. Datuk persilatan Sanciap yang memang merupakan momok orang rimba persilatan karena orang Shisan tersebut memiliki sikap yang ganas dan mengerikan sekali. Tidak pernah lawannya dibiarkan tetap utuh, jika tidak menemui kematian di tangannya, tentu akan bercacat seumur hidup. Tetapi karena keadaan telah demikian rupa, dan juga Willy Jin tidak mengetahui entah apa maksud dari Sanciapi yang mencari mereka Ia telah membenarkan diri dengan mengerahkan lewekangnya Ia berkata, apakah yang berkunjung Sanciapi yang ngehiong, orang gagah? Terdengar suara orang mendengus diiringi lagi oleh suara tertawanya yang nyaring Dan tahu-tahu sosok tubuh telah berada di dalam pelataran kuil tersebut Kalian pendekta tak tahu diri Aku telah memberikan kesempatan agar kalian keluar menyambutku, tetapi kalian tetap berdiri seperti patung di situ, maka sekarang walaupun kalian meminta ampun padaku, tetap tidak akan kuberikan. Dan sambil berkata begitu, sosok tubuh tersebut telah mengeluarkan suara tertawanya lagi yang menyeramkan, tubuhnya sampai tergoncang keras. Wiyali Chinjin dan yang lainnya telah mengawasi orang tersebut, Segera juga mereka melihat jelas seorang manusia dengan wajah mengerikan karena muka orang tersebut seperti wajah tengkorak rusak sekali dengan tanda cacat di berbagai tempat seperti hidung, mata, kening, pipi, dagu dan bagian lainnya dan cacat yang terdapat di mukanya itu seperti cacat bekas gigitan ular. Walaupun telah sering mendengar nama dan keganasan San Chia Piang, namun wili Chin Jin yang lainnya belum pernah bertemu muka dengan datuk persilatan tersebut. Dan kini setelah melihat wajah San Chia Piang, mereka jadi bergidik sendirinya. Begitu juga halnya dengan Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian, mereka jadi memandang terpaku kepada datuk persilatan San tersebut. Wylie Chin Jin cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Ia berkata dengan suara yang berusaha memperlihatkan ketenangan hatinya, Selamat datang di kuil kami, San Ong Hiong. Tentunya kedatangan San Ong Hiong memiliki suatu keperluan dengan kami. Tetapi San Chiap yang begitu berhenti tertawa telah berkata dengan suara yang parau menyeramkan, Jika aku tidak memiliki keperluan dengan kalian, untuk apa aku melangkahkan kaki kemari? "Keperluan apakah yang menyebabkan Eng Hiong berkunjung ke gubuk kami?" tanya Wiali cincin lagi. "Aku menghendaki kepala kalian," menyahuti San Chia Piang. "Kepala kami," tanya Wiali cincin terkejut. San Chia Piang mengangguk dengan sikap yang angkuh sekali. Ia juga telah mengawulkan tangan kanannya ke tengah udara. "Ya, aku menghendaki kepala kalian," kata San Chia Piang. Kalian orang Kunlun Pei terlalu bertingkah, aku telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk keluar menyambutku tetapi kalian terlalu bertingkah dan tidak mau keluar untuk menyambutku. Maka sekarang aku menghendaki jiwa kalian. Waktu berkata begitu wajah Sanciap yang tampak bengis dan dingin sekali, apalagi dengan wajahnya yang rusak mengerikan seperti itu. Wiyeli Jinjin telah menghelana ia berkata dengan suara yang ragu-ragu, kami tak pernah bertemu dengan San Eng Hyong, dan juga kami tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun juga kepada San Eng Hyong, mengapa San Eng Hyong memusuhi diri kami dari pihak Kunlun Pei. Ditanya begitu, San Chiap yang mendelikan matanya. Aku menghendaki kepala kalian. Tidak ada tawar menawar, dan kalian juga tidak perlu menanyakan apa sebabnya. Jawabnya. Wylie Chinjin tersenyum pahit, dan kemudian katanya lagi, jika memang demikian baiklah. Apakah ada petunjuk dari San Eng San Chia Piang mengangguk. Ada, inilah petunjukku dan setelah berkata begitu. Tahu-tahu tubuh San yang Piang melompat gesit sekali, gerakannya secepat kilat dan sulit sekali dilihat jelas oleh pandangan mati manusia biasa. Di waktu mana tangan kanannya telah diulurkan untuk menarik kepala Willy Chin Jin. Walaupun hati Willy Chin Jin merasa jori berurusan dengan San Chia Piang, namun karena ia didesak begitu rupa. Maka terpaksa juga ia berkelit dan menggerakkan tangan kanannya menghantam dengan kekuatan lewekang lewat dari telapak tangannya. Gerakan yang dilakukan oleh Wiali Chinjin memang bisa menolong dirinya dari cengkeraman tangan San Chia Piang karena tampak Datuk persilatan yang ganas itu telah menarik pulang pukulan tangannya. "Kau memiliki kepandaian yang lumayan rupanya," heh kata San Chia Piang dan membarengi dengan perkataannya ia melompat lagi dengan gesit. Kali ini gerakan tangannya melingkar-lingkar, dan di waktu Chin Chinjin menangkisnya, terdengar benturan yang keras sekali. Yang luar biasa, justru tubuh Willy Chinjin telah terpental keras sekali di tengah udara, dan kemudian ambruk di atas tanah dengan keras. Wielin, Wiesin, Willy dan Wie Jin yang melihat apa yang dialami oleh saudara seperguruan mereka, jadi mengeluarkan suara seruan kaget serentak mereka melompat mengurung Sanciap Piang gerakan mereka ringan dan mereka juga bukan mengurung dengan berdiam diri sebab begitu mereka mengurung empat pasang tangan bergerak lincah melakukan pukulan kepada Sanciap Piang Datuk persilatan Sanciap Piang yang melihat datangnya gempuran pada dirinya telah menggeser kedudukan kakinya ia berdiri dengan kaki kirinya kaki kanannya diangkat, dengan sikap yang mirip dengan jurus Kim Ki Tok Pit atau ayam emas berdiri dengan kaki tunggal, tubuhnya berputar cepat sekali seperti titiran dan di saat itulah kedua tangannya digerakkan maka dari kedua telapak tangannya telah meluncur angin yang kuat sekali. Angin gempuran dari Welin Chin Jin, Wieli Chinjin, Wietu Chinjin dan Wiliesin Chinjin telah tertolak kembali kepada pemiliknya dan tubuh keempat Tojin itu telah terpental keras sekali, terbanting di atas tanah. Dengan demikian keempat Tojin itu juga mengeluarkan suara seruan kesakitan dan cepat mereka melompat berdiri kembali namun mereka tidak langsung melakukan serbuan lagi sebab mereka telah melihat dalam satu gebrakan itu bahwa mereka memang bukan menjadi dari San Chia Piang. San Chia Piang juga telah mengeluarkan suara tertawa dingin. Seperti telah kukatakan, aku menghendaki kepala kalian, dan setelah berkata begitu, tubuh San Chia Piang bergerak lagi dengan cepat kedua tangannya pun bergerak-gerak ke tubuh Tojin Kun Lun Pei itu. Wiali cincin berlima melihat bahwa tubuh lawan mereka bergerak mengelilingi mereka dan merasakan menyambarnya angin gempuran yang dahsyat dengan cepat. Kelima, Tojin tersebut berusaha memusatkan tenaga lekang mereka dan menangkisnya dengan sepenuh tenaga. Namun begitu, mereka menangkis justru tubuh mereka sendiri yang telah terpental dan ambruk di atas tanah. Dengan demikian, tubuh mereka telah tergempur oleh kekuatan tenaga Wekang Sanchia Piang. Malah ketika kelima Ojin tersebut berusaha untuk bangun berdiri, mereka telah memuntahkan darah segar. Wajah kelima Ojin itu jadi berubah pucat dan mereka berdiri dengan kedua kaki yang gemetaran menggigil, seperti juga mereka akan terhuyung rubuh kembali. Chun Kiang Bun dan Hoa Lun Sian yang melihat keadaan seperti ini jadi memandang dengan wajah yang pucat pias, karena mereka melihat betapa kepandaian dari San Chiap yang sangat tinggi sekali. Tetapi dia mereka juga bergirang, karena tanpa sengaja dan tidak langsung San Chiap yang sebagai cuan penolong mereka. Bukankah dengan terlukanya kelima Ojin tersebut, berarti mereka tidak akan memperoleh kesulitan lagi, untuk membebaskan ketiga orang murid Wie Yong Pei yang menjadi saudara seperguruan dari Chung Kiang Bun. Wie Li Chin Jin waktu itu telah merangkapkan serasang tangannya, ia telah mendekati ke mulutnya, tahu bersiul dengan suara yang nyaring. Dari dalam kuil tahu berlompatan keluar belasan tojin yang lincah sekali, semuanya membawa pedang sebagai senjata mereka. San Eng Hiong, kami tidak memiliki permusuhan dengan kau, tetapi engkau telah menurunkan tangan yang demikian keras dan kejam kepada kami, dengan demikian, tentu saja kami juga terpaksa harus menghadapi dengan kerok yang bisa. Kami tempuh, San yang mengeluarkan suara tertawa dingin. Apa artinya belasan murid Kunlun Pei itu, mereka dengan mudah akan kubinasakan tetapi yang kuperlukan adalah batok kepala kalian berlima, dan setelah berkata begitu, Tubuh sanciap yang bergerak lincah untuk menerjang kepada Wieli Chin Jin, dan ia juga telah menggerakkan kedua tangannya untuk melakukan gempuran pula. Wieli Chin Jin menyadarinya jika dia menangkis dengan memergunakan kekerasan, tentu dirinya yang akan terluka di dalam. Maka dari itu, cepat sekali Wieli Chin Cincin tanpa menantikan tibanya sasaran lawan. Ia telah berkelit ke samping dan tangan kanannya tahu-tahu bergerak mencabut pedangnya, yang digerakkan untuk menabas ke arah Sancia Piang, sehingga datuk persilatan itu terpaksa harus membatalkan terjangannya. Dalam keadaan demikian, tampak Sancia Piang juga hanya mundur sejenak dan telah menerjang kembali ke arah Wieli Chin Jin. Walaupun Wieli Chin Jin memakai pedang sebagai senjatanya, Tampaknya San yang sama sekali tidak merasa gentar. Kunlun tiam Hoat atau ilmu pedang dari Kunlun Pei merupakan ilmu pedang yang dahsyat dan sulit untuk ditandingi, tetapi di mata San yang, ia sama sekali tidak memandang sebelah mata terhadap ilmu pedang tersebut. Dengan berani ia telah menerjang maju. Di waktu itulah, ketika pedang dari Weli Jin menyambar ke arah pinggangnya. Di saat itu, ia telah menggerakkan tangan kirinya, menjepit pedang itu dengan kedua jari tangannya, berbareng telapak tangan kanannya menghantam kuat sekali. Chin cincin yang waktu itu tengah berusaha menarik pulang pedangnya, jadi tidak memiliki kesempatan buat mengelakkan diri lagi. Buk terdengar suara yang kuat sekali, dan tubuh Chin cincin telah terlempar di tengah udara. Apa yang dialami oleh Wiali Cincin benar mengenaskan sekali, karena dadanya telah melesak dan tulang dadanya patah dua, akibat kuatnya gempuran yang dilakukan San Chia Piang, begitu tubuhnya terbanting di atas tanah pelataran kuil tersebut seketika ia pingsan tidak sadarkan diri. Saudara seperguruan Wiali Cincin jadi terkejut melihat apa yang dialami oleh Wiali Cincin. Di waktu itu, Wei Xin Jin, Jin telah melompat mendekati Wei Li Jin, Jin. Ia memeriksa keadaan saudara seperguruannya tersebut. Sedangkan Wei Li, Lin dan Wei Chu Jin, Jin melompat mengurung San Chia Piang. Mereka menyadari bahwa biarpun mereka bertiga, tetap bukan menjadi tandingan dari San Chia Piang. Tetapi melihat saudara seperguruan mereka terluka parah seperti itu, mereka jadi nekat dan akan mempertaruhkan jiwa mereka untuk menghadapi Sancia Piang. Sancia Piang mengeluarkan suara tertawa yang bergelak dan ia telah memandang bengis kepada ketiga lojin yang mengurung dirinya. Kalian memang harus dibereskan juga, katanya dengan suara yang mengerikan. Tanpa menantikan ketiga pendeta itu sempat berkata, ia telah melompat lagi untuk melancarkan serangan. Tetapi belasan lojin yang menjadi adik seperguruan dari Weli Cincin berlima telah loncat maju untuk bantu. Mengepung datuk persilatan tersebut, yang memiliki tangan begitu ganas. Pedang mereka juga berkelebat untuk menikam dan menabas datuk persilatan Shisan itu. Tetapi San yang memang benar lihai, karena cepat sekali ia bisa menghadapi keadaan seperti itu dengan gerakan tubuh yang lincah. Ketika kedua tangannya bergerak, tujuh sosok tubuh dari adik seperguruan Wylie, Chinjin telah terpental dan ambruk di tanah. Dalam keadaan pingsan, malah dua orang di antara mereka seketika menghembuskan napas terakhir akibat kuatnya tenaga serangan San Chia Piang. Dengan demikian, Wietu Chin Chinjin dan Wylie serta Wylie Chinjin sudah tak bisa berdiam diri. Ia mengeluarkan suara bentakan yang mengandung kemarahan Pedang mereka telah bergerak lincah sekali dan berusaha menikam bagian anggota tubuh Sanciap Yang yang bisa mematikan. Terpaksa Sanciap Yang harus menghindarkan diri beberapa kali. Dempingan antara pedang murid Kunlun Pei yang saling bentur itu terdengar nyaring sekali dan juga tampak Wei Chu Chin Jin sendiri terhuyung mundur dengan muka yang pucat sebab pahanya telah tergempur dengan oleh pukulan telapak tangan Sanciap Yang. Begitulah pertempuran yang kacau telah terjadi seru sekali. Namun memangnya Sanciap yang memiliki tenaga lekang dan kepandaian yang tinggi sekali, dengan demikian ia bisa menghadapi Tojin dari Kunlun Pei tersebut dengan baik. Dan lima jurus kemudian Weyalin Cincin telah terpental dan terbanting pula di tanah cukup keras, menyebabkan debu mengepul tinggi. Angin malam yang berhembus dingin seperti juga mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan sekali, dan juga Willy Chinjin yang waktu itu belum terserang oleh San yang Piang berusaha mengerahkan seluruh kepandaian ilmu pedangnya untuk menikam dan mendesak San yang Piang, dibantu oleh sisa dari saudara seperuruannya yang lainnya, Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang menyaksikan pertempuran seperti itu, jadi berdiri mematung. Malah Hoa Lun Sian telah mencubit lengan Chung Kiang Bun. Chung Si Heng, lebih baik kita mencari ketiga orang saudara seperguruanmu, untuk membebaskan mereka, bukankah ini merupakan suatu kesempatan baik untuk kita? Chung Kiang Bun seperti tersadar dan telah mengiyakan mereka berdua segera bergerak untuk masuk ke ruang dalam kuil. Namun Matu Sanciap yang tajam sekali, Walaupun ia tengah dikurung oleh murid-murid Kunlun Pei, namun ia bisa melihat gerakan Chung Kiang Bun dan Hoa Sian. Jangan bergerak, tetap berdiri di tempat kalian, bentak San Chia Piang. Tetapi Chung Kiang Bun dan Hoa Lunsiao telah memutar tubuh mereka akan memasuki ruang dalam dari kuil itu. Melihat bentakannya tidak dilayani oleh kedua muda-mudi tersebut, San Chia Piang jadi mendongkol sekali. Sambil berkelit dari tikaman pedang pada lehernya yang dilakukan oleh Wiali Chinjin, tampak San Chiap yang telah menggerakkan kedua tangannya, angin berkesiuran menyambar ke arah punggung Chung Kiang Bun dan Hoa Sian. Kedua muda mudi tersebut jadi terkejut waktu merasakan punggung mereka berkesiuran angin yang kuat sekali. Mereka berusaha berkelit. Namun pukulan pekong yang San Chia Piang ternyata tidak bisa dikelit oleh kedua muda-mudi itu mereka terdorong jatuh di lantai Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga lewekang yang dimiliki San Chia Piang memang tinggi sekali Karena dari jarak yang terpisah cukup jauh seperti itu ia masih sanggup merubuhkan Hoa Lun Sian dan Chung Kiang Bun Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian cepat merangkak bangun San yang sambil berkelit dari tikaman kedua murid Kunlun Pei telah membentak lagi, jika kalian berani meninggalkan tempat ini, kalian akan kubinasakan juga. Mendengar ancaman San Chiap yang, Hoa Lun Sian dan juga Chung Kiang Bun jadi bungkam dan berdiri mematung di tempat mereka karena memang mereka telah menyaksikan betapa kepandaian yang dimiliki San yang tinggi sekali dan tidak mungkin mereka bisa menandinginya. Dengan demikian, kedua muda mudi tersebut jadi berdiri dan saja menyaksikan pertempuran yang masih berlangsung. San Chia Piang bergerak cepat sekali, di saat ia menghentikan kedua tangannya, maka tiga orang murid Kunlun Pei telah terpental lagi dengan kuat. Murid Kunlun Pei itu berusaha mengepung dengan ketat diri datuk persilatan tersebut namun kenyataannya memang San Chia Piang merupakan jago yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali. Wiyali cincin yang melihat hal itu jadi berputus asa, karena yang belum terluka adalah dirinya sendiri. Keempat saudara seperguruan yang memiliki kepandaian sama tingginya dengan dia telah terluka, akhirnya Wiyali cincin jadi nekat. Cepat sekali ia memutar pedangnya dan menyerbu tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Sanciati yang mengeluarkan suara tertawa dingin. Waktu pedang dari Wiali Chinjin tengah menyambar ke arah dirinya, dia telah menyentil dengan jari telunjuknya. Hebat sekali sentilan tersebut. Karena begitu pedang itu kena disentil, seketika pedang Wiali Chinjin jadi patah dua. Dengan demikian, segera terlihat muka Wiali Chinjin jadi berubah pucat dan seketika ia melompat mundur untuk menjauhi diri dari San Chia Piang. Sedangkan Sanciap Yang Yang waktu itu tengah berusaha untuk merubuhkan sisa kedua murid Kunlun Pei, telah menggerakkan kaki kanannya menendang Wei Li Jin, sedangkan kedua tangannya berhasil mencengkeram pundak kedua murid Kunlun Pei yang masih melakukan tikaman kepadanya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali, terlihat tubuh kedua murid Kunlun Pei itu telah berhasil dilontarkan oleh Sanciap Yang. Sedangkan Wili Chinjin yang ditendang, berusaha berkelit, tetapi kaki sanciap yang seperti juga memiliki mata, karena begitu Wili Chinjin bergerak berkelit, ia telah merubah arah sasaran dari serangannya. Tidak ampun lagi, tubuh Wili Chinjin jadi terpental karena pahanya telah terkena tendangan tersebut. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang cukup keras, tubuh Wili Chinjin jadi terbanting di atas tanah. Dengan demikian kelima Ojin dari Kunlun Pei yang memang sesungguhnya memiliki kepandaian yang cukup tinggi, telah berhasil dirubuhkan oleh San Chia Piang dalam waktu yang singkat. Di samping itu, belasan murid Kunlun Pei yang lainnya juga telah berhasil dirubuhkannya. Setelah semua lawannya berhasil dilumpuhkan, maka San Chia Piang melangkah mendekati Chung Kiang Bun dan Hoa Lun dengan sinar mata yang tajam sekali ia memandangi kedua muda-mudi tersebut, lalu dengan suara yang parau menyeramkan ia telah berkata dengan suara yang tawar, Hem, kalian bukan murid Kunlun Pei, mengapa berada di sini? Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian cepat-cepat merangkapkan tangan mereka memberi hormat setelah memasukkan pedang mereka ke dalam serangkanya. Kami berada di tempat ini untuk menolong tiga orang saudara seperguruan kami yang tertawan oleh orang-orang Kunlun P itu. Dengan kedatangan Lo Chiam Pua, maka berarti kami tidak akan dipersulit lagi oleh orang Kunlun P itu jawab Chung Kiang Bun. San Chiap yang tertawa dingin, kemudian ia berkata dengan suara yang tawar, kedatanganku kemari bukan untuk menolongi kalian, tetapi justru hanya untuk mengambil kelima batok kepala dari pendeta pendeta Kunlun tersebut. Sekarang di sini kebetulan ada kalian berdua, maka dengan demikian, kalian juga harus dimusnahkan ilmu dan kepandaiannya. Mendengar perkataan San Chia Piang itu, wajah Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian jadi berubah pucat, kedua muda mudi ini menyadari jika saja datuk persilatan tersebut menurunkan tangan keras dan kejam pada mereka, tentu mereka berdua tidak akan berdaya apa menghadapinya. Bersiaplah kalian, kata Sanciap yang dengan suara yang dingin, kalian harus dimusnahkan kepandaiannya, dan setelah berkata begitu, Sanciap yang melangkah menghampiri Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian berdua, dengan sikap yang mengancam sekali. Tubuh Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian jadi menggigil ngeri melihat paras muka Sanciap yang yang menyeramkan tetapi mengetahui bahwa datuk persilatan tersebut hendak memusnahkan kepandaian mereka, tentu saja Cung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian sama sekali tidak mau berdiam diri. Waktu San yang telah berada dekat dengan mereka, keduanya bersiap untuk melakukan perlawanan. San yang tertawa perlahan, tetapi nada suara tertawanya mengerikan sekali. Walaupun kalian mengeluarkan seluruh kepandaian kalian hendak melakukan perlawanan percuma saja, kata Datuk Persilatan tersebut, yang memiliki tangan ganas sekali. Bersamaan dengan itu, tubuh Sanciap yang telah bergerak, ia mengulurkan tangan kirinya untuk menotok tubuh Chung Kiang Bun dan tangan kanannya bergerak hendak menotok tubuh Ho Alun Sian. Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang melihat datangnya bahaya, tidak mau tinggal diam, cepat mereka melompat ke samping, untuk menjauhi diri sejauh empat tombak lebih. Gerakan yang dilakukan oleh Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian memang bisa meloloskan diri mereka dari bahaya yang mengancam itu. Tetapi bersamaan dengan itu, San Chiap yang jadi mendongkol dan membarengi melakukan penyerangan lagi. Kali ini jauh lebih cepat dari yang tadi, kedua tangannya berkelebat untuk mencengkeram punggung Chung Kiang Bun dan Hoa usian. Chung Kiang Bon mengeluh, matian ia berusaha berkelit. Kali ini ia gagal, pakaian di bagian punggungnya telah kena dicengkram. Dengan mengeluarkan suara berat pakaiannya di bagian punggung telah robek, dan tubuh Chung Kiang Bun menggelinding di tanah. Keringat dingin seketika memenuhi tubuh Chung Kiang Bun. Begitu juga halnya dengan Hoa Lun Sian ia berusaha untuk berkelit dari cengkeraman tangan San Chia Piang. Gerakan Hoa Lun Sian lebih cepat dari Chung Kiang Bun, maka tak sampai pakaiannya kena di cengkeram, si gadis telah membuang diri menggelinding di atas lantai. Gerakan kedua muda-mudi tersebut yang bisa menyelamatkan diri mereka dari cengkeraman tangannya membuat San Chia Piang jadi tambah mendongkol. Kalian berusaha melawan, Heh tegurnya dengan wajah yang berubah semakin bengis dan tidak sedap dipandang. Di saat itulah, tubuh Sanciap yang telah bergerak cepat sekali dan mengulangi lagi gerakan kedua tangannya. Tetapi sekarang ia bukan bermaksud hendak mencengkeram, dia hanya melakukan pukulan dengan kedua telapak tangannya. Tetapi tenaga pukulan yang dilakukan oleh Sanciap yang bukan merupakan tenaga pukulan biasa, karena tenaga pukulan tersebut mengandung kekuatan lewekang yang benar bisa menghancurkan sebungkah batu gunung yang berukuran besar. Maka dari itu, Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian jadi tidak berani berayal. Dengan mengeluarkan seruan nyaring, mereka telah membuang diri dan menggelinding di lantai untuk menjauhi diri. San Chiap yang jadi semakin penasaran, Telapak tangannya telah menghantam dinding kuil dengan keras sekali, sehingga dinding itu jebol. Waktu itu, tampak Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian tengah berusaha untuk berdiri. Tetapi San Chia Piang telah melancarkan serangan pula dengan mengerahkan tenaga LW Ekangnya. Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang menyadari bahwa diri mereka bukan menjadi tandingan dari San Chia Piang, cepat menjejakan kaki mereka, tubuh mereka telah melambung tinggi ke tengah udara ke dinding kuil tersebut. Kembali serangan Sanciap yang telah menghantam tempat kosong, yaitu dinding kuil itu, yang kembali jebol oleh kekuatan terjangan Lwe Ekeng Sanciap Piang. Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian sama sekali tak mau membuang waktu lagi, begitu kaki mereka menginjak dinding kuil, Segera mereka menjejakkan kaki mereka lagi, maka tubuh mereka bagaikan capung yang menotok permukaan air, telah melambung keluar kuil. Gerakan mereka cepat, tetapi lebih cepat lagi gerakan yang dilakukan oleh Sancia Piang, karena dengan hanya menjejakkan kakinya, tubuh Sancia Piang seperti juga terbang, telah melewati dinding itu dan tahu telah berdiri di hadapan Chung Kiang Bun dan Ho Sian. Dengan demikian, jalan larinya Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian telah terhadang, dan mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Chung Kiang Bun jadi putus asa, dengan penuh kemarahan bercampur takut ia telah berkata, kami tidak memiliki hubungan apapun dengan kau maupun Tojin dari Kunlun itu, mengapa justru kami juga dimusuhi olehmu tetapi San Sanciap yang telah berkata dengan suara yang dingin tiga kali kalian bisa menghindarkan diri dari aku, hal itu memang merupakan suatu hal yang cukup mengagumkan umumnya jarang sekali orang bisa menghindarkan diri dari tiga seranganku. Sekarang kalian harus menerima lagi tiga seranganku, jika memang kalian masih meloloskan diri, hal itu membuktikan bahwa Tian melindungi. Mendengar perkataan Sanchia Piang, Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian jadi mengeluh, karena mereka menyadari tidak mungkin mereka bisa menghadapi tiga serangan dari datuk persilatan ini. Karena jika tadi mereka dapat menghindari diri dan menyelamatkan diri mereka dari ketiga serangan Sancia Piang, semua itu terjadi secara kebetulan sekali dan nasib mereka masih baik. Pertama karena Sancia Piang waktu itu memang melancarkan serangannya bukan sungguh. Sekarang jika memang mereka harus menghindarkan diri lagi dari tiga serangan San Chia Piang, tentu mereka akan gagal sama sekali, karena justru San Chia Piang tentu akan melakukan penyerangan dengan sungguh. Dengan demikian, tipis harapan mereka bisa meloloskan diri dari San Chia Piang. Kalian sudah siap tegur San Chia Piang dengan suara yang dingin. Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian berdiam diri saja. Mereka hanya mengawasi Sanciap yang dengan sorot mata penasaran, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa menandingi kepandaian dari datuk persilatan ini. Waktu itu Sanciap yang tanpa memperdulikan sikap muda-mudi ini, telah mulai menggerakkan tangan kanannya, untuk melakukan penyerangan. Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang telah putus asa, segera mencabut pedang mereka. Baiklah, kami akan mengadu jiwa dengan kau, kata Chung Kiang Bun dengan suara yang mengandung kemendongkolan yang sangat. Di waktu itu, San yang Piang telah menggerakkan terus tangannya, angin serangan yang meluncur dari telapak tangannya berkesiuran sangat kuat sekali. Chung Kiang Bun dan Ho Lun Sian serentak melakukan tikaman dengan pedang mereka tanpa memperdulikan serangan yang dilakukan oleh San Chia Piang. Tetapi pukulan yang dilakukan oleh San Chia Piang mengandung tenaga lekang yang kuat karena sebelum ujung pedang Chung Kiang Bun dan Hoa Sian berhasil mengenai tubuh San Chia Piang, di waktu itulah tampak tubuh mereka telah tertolak keras sekali dan menggelinding terbanting di atas tanah. Chung Kiang Bun dan Hoa Sian jadi merintih kesakitan, karena mereka merasakan sekujur tubuh mereka seperti juga telah remuk dan tulang mereka seperti juga bercopotan dengan dibarengi oleh suara bentakan yang sangat bengis, tampak Sanciap yang telah melompat untuk melakukan serangan pula. Melihat ini Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang telah terluka di dalam jadi mengeluh, karena mereka yakin kali ini mereka tentu akan menemui kematian, atau setidak-tidaknya tentu akan terluka berat. Dengan demikian, mereka jadi tidak memiliki daya apa-apa lagi, Sebab untuk menghindarkan diri juga mereka sudah tidak sanggup, hanya rebah terlentang di tanah dan pasrah menerima nasib saja, mengawasi betapa serangan yang dilakukan oleh Sanciap yang telah meluncur datang dekat sekali, akan menghantam batok kepala mereka. Tetapi dalam keadaan yang sangat gawat dan mengkhawatirkan untuk keselamatan jiwa Chung Kiang Bun dan Hoa Lun Sian, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan, Disertai dengan suara bentakan yang nyaring, tahan dan tangan dari sosok tubuh itu telah menangkis tangan pun. Siap yang ketika itu juga tampak benturan yang kuat sekali telah terjadi, di mana dua kekuatan tenaga wekang yang tinggi sekali telah saling membentur dan mendesak. Tubuh sanciap yang tergoncang keras sekali tampaknya ia kaget juga telah ditangkis oleh suatu kekuatan yang begitu dahsyat di mana tenaga serangannya seperti juga ditindih. Sosok tubuh yang baru datang itu pun tidak menyangka sama sekali, bahwa tenaga serangan yang dilakukan oleh Sanciap yang benar tangguh sekali, maka telah membuat kuda kedua kakinya hampir tergoyahkan. Waktu Sancia Piang berhasil berdiri tetap di tempatnya dan mengawasi sosok tubuh itu, ia bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang baru datang itu tidak lain dan orang yang memakai topeng merah. Ho Alun Sian yang melihat orang bertopeng tersebut jadi berseru girang sekali, Sim Choa Hiap. Dengan kedatangan orang bertopeng merah itu, Siu Choa Tung Hiap telah membuat Ho Lun Sian timbul harapan dapat lolos dari tangan San Chia Piang, karena Ho Lun Sian mengetahui betapa kepandaian dari Sim Choa Tung Hiap memang tinggi sekali. Sedangkan Sanciab yang telah berdiri dengan tubuh yang tegak dan mata yang memancarkan sinar tajam sekali, kemudian ia berkata dengan suara yang dingin, "Siapa kau?" Sienco Atung Hiap Tertawa Tawar. Lalu dia menyahuti dengan diiringi suara tertawanya itu, "Aku, Sienco Atung Hiap Gupiangan." Hm. Sincau atung hiap yang akhir ini telah menghebohkan rimba persilatan dengan sepak terjangnya, tanya Sanciap yang dengan suara menyindir, dan kemudian ia melanjutkan pula perkataannya dengan sikap yang keras, dan aku, Sanciap, yang tidak akan membiarkan orang bertingkah di hadapanku. Engkau telah begitu lancang tangan mencampuri urusanku dan berani merintangi maksudku memusnahkan kepandaian kedua orang tersebut, maka engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu tersebut. Sin Atung Hiap tenang sekali, dia telah berkata dengan suara yang tawar, "Jika memang begitu maksud dari kau tentu aku tidak akan menampik untuk main beberapa jurus dengan kau dan tampaknya Sin Atung Hiap tidak memandang matuk kepada San Chia Piang. Walaupun ia telah mendengar banyak mengenai diri dan keadaan Santiago Piang, sebagai Datuk Persilatan yang memiliki nama terkenal, Sincho Atung Hiap, walaupun memperlihatkan sikap tenang, ia telah berwaspada sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Tadi, satu gerakan saja ketika mereka telah mengadu kekuatan tenaga iwekang. Sancho Atung Hiap mengetahui bahwa lekang dari Sanciap yang tidak berada di bawah dari tenaga LW Ekangnya. Sanciap yang yang melihat sikap Sancho Atung Hiap, jadi mendongkol tanpa mengucapkan sepatah perkataan pula, ia telah bergerak melakukan pukulan yang kuat sekali. Pukulan yang dilakukannya itu merupakan pukulan yang luar biasa, karena memiliki kekuatan tenaga Sinkang yang bukan main dahsyatnya. Sedangkan Sincaotung Atung Hiap yang memang sejak tadi telah bersiap sedia melihat datangnya serangan itu, telah melompat dan menangkis dengan memergunakan kekuatan yang sangat kuat pula, sehingga tampak dua kekuatan lewekang itu membentur keras dan keduanya telah terhuyung. Dengan begitu tampaknya mereka memang memiliki kekuatan tenaga Sin Kang yang berimbang. Melihat serangannya kembali gagal, San Chiap yang telah melakukan pukulan bertubi. Tetapi Sin Cho Atung Hiap selalu berhasil mengelakkan diri atau menangkisnya, bahwa tidak jarang Sin Cho Atung Hiap balas melakukan penyerangan. Begitulah mereka telah bertempur sampai 20 jurus lebih. Tetapi untuk San yang... Hal itu sudah merupakan peristiwa yang jarang sekali terjadi karena sampai 20 jurus lebih ia masih belum berhasil mendesak lawannya. Setelah gagal sekali lagi melancarkan gempuran kepada Sin Atung Hiap tampak San yang telah merogoh sakunya, ia mengeluarkan seekor ular yang berukuran kurus panjang, kurang lebih setengah tombak. Ular tersebut berwarna kehitaman dan mengerikan, dengan lidahnya yang terjulurkan panjang kemerahan membuktikan sekali lihat saja bahwa ular itu merupakan ular yang sangat beracun. Dengan mengeluarkan suara mendesis, ular tersebut telah dilontarkan dari tangan San Chia Piang, di mana ular itu menyambar cepat sekali akan memangut punggung dari Sin Chao Atung Hiap. Gerakan ular itu memang cepat sekali, sekali ini tampaknya Sin Atung Hiap tentu akan berhasil dirubuhkan oleh San Chia Piang. Tetapi sebagai seorang pendekar yang memiliki kepandaian yang tinggi, Tentu saja Sin Caoatung Hiap tidak berdiam diri saja. Dengan lincah ia telah mengibaskan tangan kanannya. Angin kibasan tangan Sin Cho atung Hiap kuat sekali, tubuh ular yang akan menyambar punggungnya itu telah terlontarkan. Namun ular tersebut merupakan ular yang benar aneh sekali, sehingga terlihat betapa ular itu walaupun berhasil dibuat terpental, telah melompat menyambar kembali kepada Sin atung Hiap. Sebagai orang yang bergelar Sincoa, Ular Sakti, dan Tung Hiap, pendekar tongkat, tentu saja Sincoa Tung Hiap mengerti mengenai watak ular. Setelah melihat ular itu dibuat terpental dan tahu-tahu ular yang sedang melayang di tengah udara itu bukannya menyambar ke arah tubuh Sincoa Tung Hiap, malah telah menyambar menurun, turun di tanah kemudian menari-nari. Keadaan seperti ini mengejutkan San Chia Piang, sehingga ia mengeluarkan suara seruan tertahan. Dalam keadaan demikian, Sin Chao Atung Hiap tidak menghentikan siulannya, yang terus juga bersiul nyaring sekali, di mana ular itu minari. Dan bukan hanya ular tersebut yang minari, karena ratusan ekor ular yang sejak tadi berdiam di halaman kuil tersebut, telah ikut minari, terpengaruh oleh suara siulan tersebut. Keadaan ini membuat San yang Piang benar-benar jadi kelabakan, ia telah mengeluarkan suara bentakan untuk menguasai barisan ular itu. Tetapi usahanya itu tampak menemui kesulitan karena di waktu itu tampak ularnya lebih mematuhi suara siulan Chao Hiap. Melihat ini, tampak San yang Piang jadi kelabakan. Dengan gusar, ia mengeluarkan suara bentakan, dan tubuhnya melompat dengan gesit menerjang kepada Sin Atung Hiap. Beruntun tampak Sin Atung Hiap harus mengerahkan tenaga sinkangnya Kangnya karena ia memang memiliki kesulitan juga jika harus bersiul terus, di mana tenaga dalamnya akan terpecahkan. Dengan demikian, terpaksa siulannya dihentikan, dan ia menggerakkan kedua tangannya memberikan perlawanan. Dalam saat-saat seperti itu. San Chiap yang tidak mau memberikan kesempatan bernapas kepada Sin Choa Atung Hiap, bertubi-tubi ia telah melancarkan serangannya. Begitulah, kedua orang yang masing-masing memiliki kekuatan tenaga lwekang sama tingginya, dalam puluhan jurus tampak telah terlibat dalam pertempuran yang menentukan. San Chiap yang sebagai seorang datuk persilatan yang memiliki nama sangat terkenal sejak puluhan tahun yang lalu, jadi semakin penasaran setelah melihat 50 jurus lewat begitu saja tanpa bisa mendesak lawannya. Dengan demikian, ia telah menambah kekuatan tenaga sinkangnya dan melakukan penyerangan yang lebih kuat. Angin serangan dari kedua orang yang tengah bertempur tersebut berkesiuran sangat kuat sekali, meneru keras dan debu telah berterbangan dengan keras bergulung ke tengah udara. Chung Kiang Bun dan Hoa Alun Xian yang telah berhasil bangun, Berdiri dengan tubuh yang menggigil menahan sakit karena waktu itu justru mereka telah terluka cukup parah akibat serangan yang dilakukan San Chia Piang. Sedangkan Chung Kiang pun sendiri sambil berdiri begitu, telah mengatur jalan pernapasannya ia berusaha memulihkan jalan pernapasannya tersebut. Di antara berkesyuran angin serangan dari kedua orang yang tengah saling terjang tersebut, Tampak Sin Cao Atung Hiap beberapa kali harus berusaha menghindarkan diri dari pagutan ular berbisa yang selalu menuruti perintah San Chia Piang. Tetapi Sin Cao Atung Hiap memang benar memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Ia tidak menjadi gugup walaupun diserang bertubi oleh San Chia Piang. Beberapa orang pendeta Kunlun Pei tampak telah ada yang bisa berdiri. Wiheli Jin juga tersadar dari pingsan, ia duduk bersemedi untuk mengatur jalan pernapasannya. Begitu juga halnya dengan Wiheli dan Wihelin Jin telah keluar kuil untuk menyaksikan pertempuran yang tengah berlangsung antara San Piang dan Sin Chaoatung Hiap. Pertandingan kedua orang tersebut memang semakin lama semakin seru karena tenaga sinkang yang mereka pergunakan itu semakin kuat. Dengan demikian, baik Sin Chow Atung Hiap maupun San Chia Piang, sama berlaku waspada sekali di samping selalu memusatkan seluruh kekuatannya untuk mendesak lawan mereka. San Chia Piang sendiri heran melihat betapa Sin Chow Atung Hiap dapat mempertahankan diri begitu lama dari serangannya. Mereka telah bertempur lebih dari 100 jurus. Sedangkan Sin Chow Atung Hiap, yang sejak berkelana dalam rimba persilatan dan belum pernah bertemu lawan dan tandingan, kini justru tidak bisa mendesak Sancia Piang, di mana mereka hanya bisa saling menangkis ataupun juga melancarkan serangan balasan tanpa hasil, keduanya tampak seperti berimbang. Rupanya datuk persilatan ini memang memiliki nama yang tidak kosong berpikir Sin Atung Hiap di dalam hatinya dan ia berlaku semakin hati-hati. Chung Kiang Bun dan Ho Alun Sian yang menyaksikan pertempuran itu jadi berdiri bengong di tempat mereka masing-masing, karena mereka sendiri kagum sekali melihat betapa kedua orang yang memiliki kepandaian begitu tinggi bertanding demikian luar biasa. Dan Chung Kiang Bun sendiri menyadari bahwa dirinya masih belum memiliki kepandaian yang berarti, karena dibandingkan dengan kepandaian kedua orang itu, jelas ia ya tak berarti apalagi dari kepandaiannya juga tidak ada sepersepuluhnya dari kepandaian San Siap Piang dan Sin Atung Hiap. Hoa Lun Sian telah menarik lengan Chung Kiang Bun si gadis berkata dengan suara yang perlahan sekali, seperti berbisik, kita pergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Chung Kiang Bun menggelengkan kepalanya. Tidak sahutnya. Mengapa? Kita tidak bisa meninggalkan Tuan Penolong kita begitu saja atanda seru. Tetapi jika sampai Sin Chow Atung Hiap dirubuhkan oleh San Chia Piang, tentu kita akan memperoleh kesulitan pula, walaupun di saat itu kita hendak melarikan diri, tentu sudah bisa. Tetapi Chung Kiang Bun tetap menggelengkan kepalanya dan dia tetap ingin menyaksikan jalannya pertempuran kedua tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi itu. Sedangkan Sin Cao Atung Hiap waktu itu merasakan dirinya memang mulai terdesak oleh gulungan tenaga Sin Kang San Chia Piang yang mulai melakukan serangan dengan kekuatan Sin Kang yang lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Perlahan Sin Cao Atung Hiap mulai sibuk, selain bertelit dan menangkis serangan San yang juga ia sibuk sekali menghadapi pagutan dari ular peliharaan San yang. Dengan demikian. Pertempuran tersebut benar meletihkan sekali buat Sin Choa Tung Hiap, sedangkan San Chiap yang sendiri masih terus melakukan serangan yang mengandung kekuatan Sin Kang yang tidak pernah mengendor. Dengan demikian, pertandingan yang tidak berkesudahan itu berlangsung terus, San Chiap yang juga yakin jika ia bertempur dengan cara demikian terus yaitu dengan dibantu oleh pasukan ularnya, tentu akan membuat Sin Atung Hiap akhirnya kehabisan napas, dan letih dengan sendirinya, di waktu itu tentu ia bisa merubuhkan lawannya tersebut. Tetapi San yang juga menyadari bahwa lawannya ini bukan lawan yang lemah, di mana kepandaiannya memang berimbang dengan kepandaiannya, Walaupun ia mendesak terus-menerus, namun setiap serangannya selalu diperhitungkan baik-baik. Sinco Atung Hiap yang melihat dirinya mulai jatuh di bawah angin. Beberapa kali berusaha untuk mendesak agar Sanciap yang tidak bisa terlalu keras mendesaknya. Dengan demikian, segera terlihat mereka telah berimbang kembali. Tetapi gangguan dari ular-ular peliharaan Sanciap yang yang terus-menerus melakukan pagutan kepadanya, membuat perhatian Sin Atung Hiap sering terpecahkan, ini merugikan sekali baginya. Kepandaian yang baik memuji Sanciap yang waktu suatu kali Sin Atung Hiap melompat ke tengah udara berkelit dari pukulan telapak tangan Sanciap yang, dan kedua, kakinya digerakkan, Mengrotol kepala dua ekor ular yang segera hancur terkena totolan ujung kaki siacau atung hiap. Tetapi sambil memuji begitu, san Chiap yang juga telah menggerakkan kedua tangannya, mendesak sin atung hiap. Waktu tubuhnya telah turun ke tanah, dan juga serangan san Chiap yang hampir tiba, tangan kanan sin atung hiap merabah pinggangnya, dia telah mencabut keluar sebatang tongkat yang berukuran pendek sekali.